Kesetiaan para pemain timnas Indonesia saat ini akan berjuang menaklukkan rivalnya, yakni timnas Thailand. Namun, tahukah kamu, di balik perjuangan pemain timnas Indonesia ada bidadari cantik yang nampaknya ikut berjuang dan menjadi dewi penyelamat bagi para pemain timnas. Doa dan dukungan mereka selalu bisa menjadi penyemangat hingga akhirnya timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong tembus babak final Piala AFF 2020 dan saat ini akan berhadapan dengan Thailand di babak final. Nah, di video kali ini, admin merangkum beberapa istri dan kekasih pemain timnas yang ikut berjuang di final Piala AFF 2020. 1. Dewi Zahrani. Nama Dewi Zahrani diakui Evan Dimas sangat berpengaruh besar saat dirinya bermain untuk timnas. Dewi Zahrani dan Evan Dimas sudah saling kenal sejak SMA dan berlanjut ke pelaminan. 2. Sri Lestari. Di balik kesuksesan Irfan Jaya, winger yang kerap menunjukkan kelincahannya dan kecepatannya membawa bola itu, tidak lepas dari sosok Sri Lestari. Di balik kesuksesannya ada Sri Lestari, perempuan yang dinikahinya dan memberinya dua buah hati. 3. Destiara Sari. Nadeo Argaunata dipercaya Shin Tae-yong sebagai kiper nomor 1 Timnas Indonesia. Bermula dari Timnas Indonesia U19, ia menjadi skuad Timnas Indonesia di Piala AFF. Wajahnya yang tampak membuat penggemar ingin tahu siapa perempuan yang bisa membobol hati Nadeo Argaunata. Yakni Destiara Sari. Dia seringkali memamerkan kemesraannya dengan Nadeo. 4. Cathy Marsden. Pemain bek tengah Timnas Indonesia yakni Elkan Bagot sangat menarik perhatian. Apalagi, setelah dirinya ikut membobol gawang Malaysia di babak semifinal Piala AFF 2020. Termasuk soal urusan asmara, Elkan Bagot diketahui sedang menjalin asmara dengan Cathy Marsden. Beberapa kali, Elkan memposting foto Cathy di akun Instagramnya. 5. Veronita Anjaryanto. Pemain bernomor punggung 19 yakni Fahrudin, termasuk pemain yang paling senior di jajaran punggawa Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Diketahui Fahrudin telah menikah pada 2017 dengan wanita bernama Veronita Anjaryanto. Wanita cantik ini merupakan seorang polwan yang menjabat sebagai badan intelijen kepolisian Intelkam. 6. Siti Konita. Bek Persebaya, Rahmat Irianto ini memutuskan menikah muda dengan perempuan yang bernama Siti Konita. Pemain yang akrab disapa Rian menjadi salah satu benteng pertahanan Timnas Indonesia yang sangat kuat. Hal tersebut tidak lepas dari peran Siti sebagai penyemangat dari Rian. Keduanya bertemu secara tak sengaja di Surabaya dengan pandangan pertama, Rian langsung melamar sang perempuan dan membawanya ke pelaminan. 7. Risma Hani. Meski tergolong sangat muda, Witan Sulaiman jadi pemain penting Timnas Indonesia. Witan saat ini berkarir di klub Polandia, Lechia Gdańsk. Beberapa waktu lalu, Witan yang berkarir di Eropa sempat membuat heboh setelah pacar Risma Hani mengaku galau ditinggalnya. Sontak saja sosok Risma Hani jadi buah bibir. Dua anak muda ini pun kerap membagikan potret kemesraannya di akun Instagram. Itulah deretan kekasih pemain Timnas Indonesia yang selalu mendukung kekasih dalam setiap pertandingan sepak bola. Semoga Timnas Indonesia memberikan hasil maksimal. Jangan lupa, like dan subscribe ya.